Mereka semua menunjukkan kekompakan, terintegrasi kata Presiden, dan kemudian juga TNI Polri itu siap menghadapi apapun. Saya kira apa yang terbaik dibuat TNI Polri tadi waktu digelar, saya kira Presiden sangat puas. Kekompakan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa bersama 3 kepala staf angkatan saat mengamankan KTT G20 di Bali. Ketiga kepala staf tersebut adalah KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman, KSAL Laksamana Yudo Margono, KSA Umar Sekal Fajar Prasetyo. Bahkan kekompakan Panglima TNI dengan kepala stafnya tersebut dipuji oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Luhut juga mengapresiasi sinergitas TNI dengan Polri dalam mengamankan KTT G20 ini, hingga membuat Presiden Jokowi sangat puas dengan kinerja dari para pimpinan TNI dan Polri. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya jelas sepanjang rute, kalau site venue-venue kan sudah ya, hotel-hotel semua sudah, nah kemudian rute juga sudah, itu fokus, tapi di luar itu saya punya cadangan, Bapak Kapolri juga punya cadangan pasukan. Seandainya ada dinamika di luar yang kami siapkan, kita pasti kerahkan. Mereka semua menunjukkan kekompakan, terintegrasi kata Presiden, dan kemudian juga TNI Polri itu siap menghadapi apapun. Saya kira apa yang terbaik dibuat TNI Polri tadi waktu digelar, saya kira Presiden sangat puas. Ini gawean besar untuk bangsa kita, ini kehormatan besar ya kita, seluruh rakyat saya harap ikut mengamankan. Pengamanan yang terbaik adalah seluruh rakyat mengamankan. Ya. Ini kehormatan untuk bangsa kita.